Siang malam jajal KF-21 Boramae, 14 pilot tuntun Indonesia dan Korea Selatan dapat bentuk kokpit yang optimal. Zulaika Rizkia, tanggal 5 Januari tahun 2022. KF-21 Boramae merupakan proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21 yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia dengan biaya pengembangan sebesar 8,8 triliun won sejak tahun 2015. Indonesia telah sepakat menginvestasikan dana sebesar 1,7 triliun won atau 20% dari seluruh biaya proyek, dan untuk itu akan mendapatkan satu unit pesawat tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan transfer teknologi untuk dapat memproduksi 48 unit pesawat tempur generasi berikutnya di dalam negeri. Dikutip zonajakarta.com dari KBS, menurut Badan Administra Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, pada hari Senin, tanggal 15 November tahun 2021, biaya proyek dipangkas dari 8,6 triliun won ke 8,1 triliun won. Jakarta, yang berjanji menanggung 20% dari total biaya dengan imbalan mendapatkan sebuah prototipe dan transfer informasi teknis dan produksi 48 unit pesawat, harus menanggung 1,6 triliun won, berkurang dari sebelumnya 1,7 triliun won. Berkat kontribusi Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae, Korea Selatan mencetak sejarah baru bagi negaranya. Meski sempat terkendala soal pembayaran dari Indonesia, proyek KF-21 Boramae nyatanya masih berjalan hingga sekarang. Kini, progres pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dikabarkan sudah sampai pada tahap pengetesan pilot dan uji kinerja. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan teguru.co.kr pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Korea Aerospace Industries sedang mempercepat pengembangan prototipe KF-21 Boramae, pesawat tempur Korea yang dipromosikan KAI sebagai bisnis inti masa depan. Evaluasi pilot dan uji kinerja injeksi dilakukan pada unit 3. KAI melakukan PVI, evaluasi pilot, dan ground test penerangan interior dan eksterior untuk prototipe KF-21 unit 3 di gedung uji mesin selama 4 minggu dari tanggal 1 hingga 26 bulan November tahun 2021 lalu. Dalam uji PVI kokpit, antarmuka antara pilot dan komponen kesesuaian penempatan manipulasi dan koherensi, prosedur ground escape, dan ejection clearance dievaluasi. Selain itu, melalui uji pencahayaan, pengukuran pencahayaan dan evaluasi pilot dilakukan untuk menentukan apakah pencahayaan interior dan eksterior kokpit sesuai untuk pengoperasian pesawat. 7 pilot Angkatan Udara dan 7 pilot Korean Air berpartisipasi dalam evaluasi, dan kami melihatnya di lingkungan siang dan malam. KAI mengatakan, pendapat dari pilot yang diperoleh melalui uji coba darat ini akan melalui tinjauan bersama dan konsultasi untuk menciptakan bentuk kokpit KF-21 yang lebih optimal. Editor, Zulaika Rizkia. Sumber, kbsteguru.co.kr zonajakarta.pikiran_rakyat.com